Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Walau alimallahu, dan jikalau Allah mengetahui fihim pada mereka khairan akan kebaikan, salahan akan kebaikan, bisama'il haqi, dengan mendengar kebenaran. La asma'ahum, niscaya Allah berdengar mereka. Sama'a tafahumin, akan mendengar paham. Walau asma'ahum, dan jikalau Allah beri dengar mereka fardun, umpamanya wa qad alima anna alla khaira fihim, dan sungguh ia mengetahui bahwa tidak ada kebaikan pada mereka. Ya Allah mengetahui bahwasanya tidak ada kebaikan pada mereka. La tawallau, maka mereka berpaling anhu darinya, dari kebenaran. Wa hum muridun, dan mereka itu memalingkan dirinya. An qabulihi, daripada menerimanya. Aina, dan ya, ingkar. Wa juhudan, sama berpaling juga. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yu'yikum wa'alamu anallah yahulu bainal mar'i wa kalbihi wa annahu ilaihi tuhsharun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa rasuli wa lirrasuli, penuhilah penuhilah seruan Allah dan Rasulnya, bita'ati, dengan ta'at. Artinya ta'atin apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, wahai orang-orang yang beriman. Iza da'akum lima yuhyikum, apabila ia menyerumu kepada sesuatu, ya, kepada sesuatu yang menghidupkan kamu, yang memberi kehidupan. Min amri dini, daripada perkara agama. Ya, li'annahu sababul hayati, karena bahwasanya dia itu sebab kehidupan. Al-abadiyati, yang abadi. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dengan melakukan ketaatan.
apa yang Allah perintahkan, taatin, patuhin. Ya, apabila yang menyerukan kamu kepada sesuatu yang dapat menghidupkan kamu, yang dapat memberi kehidupan daripada perkara agama, karena bahwasannya itu tuh perkara agama, bila mana kita memenuhinya, yang dimana itu adalah panggilan Allah, itu adalah sebab kehidupan yang abadi. Jadi kalau kita patuh terhadap agama, itu adalah kehidupan yang abadi, kenikmatan. Makanya ketika kita hidup ikhlas, apa ridho, hidup ridho, beramal ikhlas, enggak mau harapkan sesuatu, apalagi pujian, enggak, karena Allah semata, maka itulah kehidupan yang abadi. Belum sampai surga udah dapat surga, nikmat. Tapi kalau hidup selalu mencari dunia, mana dipuja, dipuji, pengen mempunyai pangkat, pengen dielu-elukan. Jadi bukan hanya dapat duit aja, bukan, ya. Pengen dikata hebat, dikata pintar, dikata jago, ini enggak termasuk dunia. Karena yang begitu bakal disiksa. Dunia itu sesuatu yang bisa disiksa. Jauhin yang begitu. Sifat sombong itu Allah benci. Jangan dikira Allah enggak lihat. Taatin, Allah kata suruh jauhin, kerjain. Kamu ada baca kitab supaya dikata hebat, bacanya cepat, apa semua melayang bacanya. Jangan, bacalah kitab dengan fasih, pelan-pelan, santai, bukan santai, tenang. Nah, itu sungguhnya kehebatan seseorang. Kalau udah orang karena Allah penuh dengan keridhaan, ikhlas dalam berbuat, ridho dalam menerima, semua karena Allah. Nah, itu adalah dia mendapati kehidupan yang abadi. Nikmat. Wa'alamu ketahui olehmu annallaha, bahwasanya Allah ya'ulu, membatasi bainal mar'i wa qalbihi, di antara seseorang dan hatinya. Fala yastati'u ayyumina ayyakfura ila bi iradatihi, maka tidak mampu bahwa dia beriman atau dia kufur kecuali dengan irada Allah. Jadi semua itu irada Allah. Masya Allah. Oleh karenanya kita minta seminta-mintanya sama Allah, doa biar banyak-banyak, biar kita masuk dalam takdir baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakdirkan yang baik, karena semua ini irada Allah semua. Makanya kamu jangan kurang-kurang berdoa sama Allah. Cari tempat-tempat yang ijabah di dalam sholat, tempat ijabah. Selesai sholat, tempat ijabah. Jangan sampai enggak. Di waktu sujud, perbanyak. Disuruh perbanyak doa. Kalau habis sembahyang, cepat-cepat aja. Berlama-lamaan. Wa annahu, dan bahwasannya ka ilahi, kepada Allah lah tuhsyaruna, kamu akan dikumpulkan. Fayujazikum ya amalikum, lalu Allah membalas kamu dengan segala amalmu. Wattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan. Wa'lamu anna allaha syadidul iqab.
wataku fitnah, dan takut olehmu akan fitnah. Fitnah ini siksaan maksudnya, ya. Diartikan para ulama ini siksaan. Wataku, ya, takut oleh maksudnya pelihara dirimu fitnatan, akan fitnah maksudnya siksaan. Pelihara dirimu, peliharalah dirimu dari siksaan. In asobatkum, jika menimpa siksaan itu kepadamu, la tusibanna allazina zalamu minkum khosoh, yang dimana dia itu tidak menimpa kepada orang-orang zalim di antara kamu secara khusus. Enggak, bukan hanya orang zalim aja, tapi juga balta'umuhum wa ghairuhum, merata kepada mereka dan kepada selain mereka. Lihat kalau banjir, yang kena siapa? Semuanya kena. Gara-gara siapa? Itu tuh pelaku dosa, pelaku dosa ngaku orang, ya, waro, orang alim, padahal pelaku dosa. Ini nih yang Nabi Allah sebel banget nih, salah tapi tidak mau mengakui salah, salah tapi diam aja. Kayak kita nih, kamu nih umpama nih, salah, berbuat salah, ada orang berbuat salah sama kamu, lalu dia diam aja, padahal kamu tahu, sebel nggak? Sebel banget. Ada orang bersalah sama kamu, kamu tahu salah dia, tapi dia diam aja, nggak minta maaf sama kamu, sebel nggak? Sebel. Sendal kita diumpetin sama dia, kita tahu kok sendal kita diumpetin sama dia, lalu ketahuan, dia diam aja, kayak orang nggak punya dosa. Pengen apa yang namanya tuh? Pengen takol aja ya. Nah, kita sama Allah sih jangan kayak begitu. Kita salah minta maaf, ya Allah ampuni aku, ya Allah. Sama orang pun begitu, maafin aku, ya Allah. Makanya kita disuruh sebanyak-banyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya setelah sholat. Jangan sampai kita kayak begitu. Ya, kalau salah, akuin salah dan sebagainya. Tak kena azab. Kena azab. Kalau udah anak kena azab, baru deh menyesal. Jangan seperti itu. Wattiqauha bi'inkari mujibi'a minal munkari. Wattiqauha, dan memeliharanya itu dengan mengingkari yang mewajibkannya daripada yang dimungkarkan, daripada kemungkaran. Ya. Mengingkari itu sesuatu yang bisa membawa kepada kemungkaran. Wa'lam, ketahui olehmu, annallaha, bahwasanya Allah syadidul iqabi, yang sangat keras siksaannya. Liman khalafau, bagi orang yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Wazkuru idza antum qalilun mustada'afuna fil ardi takhafuna ay takhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi warzaqakum min at-thayyibati la'allakum tashkurun. Wazkuru, dan ingat olehmu, iz di waktu antum, kamu qalilun, ya, kaum sedikit, kaum yang sedikitnya, kaum muhajirin. Ingatlah ketika kamu sedikit, mustad'afuna fil ardi, orang yang lemah di bumi, orang yang tertindas di muka bumi. Kadang kita perlu diginiin, ente coba dulu ente,
nggak bisa apa-apa, sekarang mau belagu-belagu. Dulu ente kere nggak punya duit, miskin, sekarang udah kaya mau belagu-belagu. Sentil loh kamu. Kalau Allah nyentil lo bagaimana? Nah, disakitin, dideritain. Jangan sampai begitu. Ardi makata, bumi Mekah. Jadi ingat olehmu di ketika kamu sedikit jumlahnya, lagi orang yang tertindas di Mekah, bumi Mekah, di Mekah. Takhafuna ayat takhafat ayat takhatofakumun nasu. Kamu takut bahwa manusia akan menculik kamu. Ya khuzukumul kuffar misuratin, orang-orang kafir akan mengambilmu, mencidukmu dengan secara cepat. Fa'awakum, 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 fa'awakum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tempatnya ilal Madinah, nanti kepada kota Madinah. Wa ayyadakum khawakum binasrin, Allah ta'ala kuatkan kamu dengan menolongnya. Yauma Badrin, pada hari Badar, bil malaikati, perang Badarnya dengan para malaikat, Allah kuatin. Jadi rupanya ada tuh bala tentara malaikat. Makanya saya suka ngomong apa, biar Allah kirimkan malaikat-malaikatnya untuk melunasi pemberian tanah kita. Kenapa? Karena bisa tuh Allah turunkan malaikatnya. Ya. Bisa nolongin. Warazakakum minat ta'ibati, dan Allah berikan rezeki kamu daripada segala yang baik-baik. Al-gona imagonimah. La'alakum tashkurun, agar kamu bersyukur ni'amahu, akan segala nikmat-nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allah.